LM Matic ini versi Vibel BB ya. Kalau biasanya saya itu rakit yang pakai Vibel B, ini saya coba pakai yang BB. Jadi ketika selama ini kita saya masang pakai Vibel B, kendalanya itu ketika dibuat kapasitas besar yaitu 1 ton lebih lah, maka itu akan rawan slip yang mengakibatkan daya kupas itu menurun, kemudian boros Vibel. Soalnya kalau Vibel B itu punggungnya kan rata, jadi daya cengkramnya itu kurang dan rawan slip. Sehingga ini saya khususkan buat pecah kulit kapasitas 1 ton ke atas, bisa untuk robot ya ini. Nah kita pakai Vibel yang BB. Ini daya cengkramnya kuat banget ini, kan jepit gini. Jadi Vibel walaupun ini nggak terlalu kencang, tapi dijamin anti slip. Keunggulan juga kayaknya lebih awet daripada memakai yang B. Pakai BB-nya lebih awet karena yaitu nggak slip. Oke, ini sudah tadi sudah saya uji coba dan hasilnya ya insya Allah bagus.